Pokor. Apa itu? Bangun tidur. Terus ke sini. Coki Bollmeyer. Bollmeyer itu farmnya ya? Iya, nama keluarga bokap. Bollmeyer. Oh, Bollmeyer itu nih, gue deg-degan nih, gila nih. Jadi lu aslinya Medan dong ya? Nyokap gue Medan. Katanya ada Jerman atau Belandanya? Bokap gue Belanda, Bollmeyer. Oh, Bollmeyernya. Cuman, ya udah tinggal di sini. Dari opa udah tinggal di sini, udah pindah warga negara. Iyalah, pasti lah. Kan gue juga taunya kan, gue pikir ini nama doang kali, gue pikir gitu kan awalnya. Tapi pas tahu pertama kali beneran tuh pas mengurus paspor. Diminta, mana pindah warga negaranya? Orang gue lahir di Tojo, gimana sih? Minta surat kewarganegaraan, oh, kan bingung nama juga. Itu ya? Iya. Terus itu tahun berapa? Pas mau ke Amerika dulu itu tahun 97 ya? 96, 97. Oh ini, GIT ya? Mau pergi ke sana. Oh iya, ini Coki. Coki ini salah satu gitaris sebentar Indonesia yang sempat mengenyam. Sebelum terjadinya krisis moneter. Ya, mengenyam pendidikan musik ya. Pendidikan gitar sih kalau GIT. MI itu kan GIT atau PIT dulu cuman ke gitar-gitar. Lebih performer ya sebetulnya. Performer, iya benar, performer. Gua cita-cita doang dulu itu. Tahun 91 apa 92. Oh, lagi hot-hotnya tuh. Iya, daftar. Ntar namanya siapa ya, Asen, Rek Asen gitu-gitu, yang balas pokoknya, gitulah namanya. Diterima ceritanya, gue cuman ngasih demo pakai kaset dulu, iya, kan. Pakai taskam. Main gitu, kirim, lu diterima, terus bayar berapa, belasan ribu ya kalau nggak salah ya, segitulah pokoknya. Hari itu masih murah beli. Nah pokoknya angka segitu gue mikir, duit dari mana nih? Gue kan hidup sendiri di Jakarta. Iya benar juga. Kayak akhirnya gue mau jual alat waktu itu. Kan gue udah punya rak, ini awal-awal punya gitar. Gue mau jual, ternyata pas mau berangkat, ada tawaran ngeband lah waktu itu. Gue milih ngeband. Iya benar. Belajar, cuman punya cita-cita dulu. Terus teman-teman kan banyak yang sana dari sejak siapa ya? Cahyo yang lama ya, karena ketemu 97 ketemu Cahyo. Iya. Berarti waktu gue 97 ke sana belum datang. Ada Wiwit enggak? Ya, ada Wiwit. Gondrong kan masih kecil. Ya itu, tapi belum ada lo kayaknya. Iya, enggak gaul. Enggak belum kali. 97. Belum berarti. Mungkin setelah akhir, itu iya. Karena dia kan jelasin siapa-siapa yang kesini. Gue ada anak Indonesia namanya Yudi. Terus Yogi 9 Matahari. Dulu bandnya 9 Matahari, terus Regi, gitarisnya Drama. Dulu kan band gue Drama. Seangkatannya di angkatan, sama Wiwit berlima. Oh itu seangkatan semua? Seangkatan, berlima. Oh berarti Kin belakangan? Enggak dong, Kin duluan. Oh duluan malah. Ya. Kita kan bubar rame-rame tuh.
pas krisis moneter. Benar-benar 98 kena krisis bubar. Bubar rame-rame. Karena... Lapor ke konjen rame-rame. Oh iya? Pulang. Karena waktu 97 itu dolar 2000 ya. 2100. Ya betul. Gue ingat itu. Karena 97 kan rekaman gigi. rekaman yang Billy Sihan. Gue ingat. Oh iya benar. Itu 2100. Gue punya gitar Klein ini kan tahun segitu. Iya benar. Jadi iya, makanya kan punya berangkat. Iya punya Rick Bradshaw itu tahun segitu. Nah, tapi memang tahun-tahun menyenangkan tuh beli. Wah, itu maksudnya kalau mau ke US gitu ya. Dollar, barang-barang juga masih murah ya kan? Satu ya, dolar murah. Di Indonesia nggak ada barangnya. Nggak ada. Di, ya, di sana itu kita punya duit 2000. Bisa beli Tom Anderson di Lab System dulu namanya, iya, kan benar, di Hollywood itu. Terus Bradshaw bisa kenal langsung tahun segitu. Yaudah, terus apa lagi ya? Ini belum. Oh, ini lagi. Diskonan Guitar Center. Diskonan Guitar Center. Pulang Garuda masih ada. Jadi gue bawa rak itu masuk kayak bagasi Garuda, enggak ada aturan bener, 30 kilo apa. Masih enak. Berapa lama waktu itu cok sekolah? Sekitar 1 tahunan lah enggak, tapi sekolahnya nggak satu tahun full karena di awal tuh nggak yakin mau sekolah sebenarnya. Jadi mau ngambil course aja. Sama kebetulan teman-teman ya kayak gitu, ada Yudi, ada siapa, Regi, terus dia bilang, "Lu mau sekolah apa?" Gue lihat dulu deh. Gue bilang, "Ntar kalau sekolah duit gue nggak." Oh, tapi nggak pakai tes, langsung datang ke sana aja. Tes sih diterima, dapat I-20 hari itu ya buat student, dapat I-20. Cuman kan pintar-pintar orang Indonesia, sana dulu aja lihat, siapa tahu ada tempat lain gitu. Nah pas kesana, karena kenapa apa namanya nggak langsung daftar di MI? Hari itu lagi ribut-ribut karena MI dibeli sama orang Jepang. Ya, Yamaha ya. Kalau nggak salah ya, deh. Jadi Yamaha ya. Nah alumni pada bikin sekolah di Pasadena. LEMA. Iya, si siapa namanya gitaris? Los Angeles Music Academy. Iya. Frank Gambale. Frank Gambale, iya. Iya, katanya udah ke tempat. Padahal anak-anak yang ngajar di, maksudnya guru-guru yang ngajar di MI, ngajar di tempatnya Frank Gambale juga. Iya, dan mereka kebanyakan masarin, istilahnya masarin lah ya, ke kita, ke student-student yang baru. Udah ngapain di sini mahal, di tempat sana aja lebih murah, Pasadena. Gurunya guru-guru di sini juga kok dulunya, yang bagus-bagus pindah ke sana. Sempat bimbang gitu, makanya... sempat perbandingan lah di sana fasilitasnya dapat apa dengan harga sekian, di sini dapat apa di MI gitu. Terus akhirnya kursus pertamanya kursus dulu beli sama si Danny Gill, tapi di MI kursusnya. Oh, kursusnya di sana juga? Kok boleh gitu? Boleh, dia jadi sama aja kayak di sini, bisa pakai fasilitas sekolah gitu. Kursus di sana akhirnya ya pindah ke sana karena fasilitasnya kalau buat kita istilahnya orang kampung ya, dari sampai sana dapat akses library musik 24 jam. Waduh, gila banget. Di sini kita minjem buku aja dulu dibilang nggak ada. Pengen belajar tapi susah. Begitu sampai sana, wah gila belajar. Maksudnya belajar ya semeraut lah karena haus gitu kan sama pengetahuan. Di sini nggak dapat banyak. Di sana belajar semeraut, apa aja mau dimakan hari itu. Akhirnya burn out 3 bulan pertama. Oh ya, burnout banget sampai yang bak gitu. Siapa aja yang awal-awal tuh yang maksudnya belajar dengan siapa aja? Hari itu rocknya Danny Gill, katanya dia memang muridnya si Joe Satriani. Terus Scott Henderson jelas dia kan head di situ. Yeah, yeah. Scott Henderson, terus ada Mark Carruthers buat yang gitar ya, Carruthers gitar ya. Iya. Buat apa nih namanya, kita servis gitar sendiri apa segala macam. Terus songwriting ada si Steve siapa ya, Trovato kalau nggak salah, dia kan songwriting sama hari itu sama Aerosmith yang gitu-gitu waktu tahun itu. Terus wah banyak lah gitar-gitar heroes lokal gitu yang mainnya luar biasa. Ada nggak yang seangkatan lu dulu sekarang siapa gitu di sana di luar? Sempet temu namanya siapa? Rafael, kalau dulu panggilnya Hafal. Dulu pas zaman itu rockstar apa tuh yang di Hollywood dulu tuh yang nyari-nyari vokal In Excess, gitaris home band-nya doang, gitaris home band yang rockstar In Excess. Gua kenal nih anak siapa ya gitu. Terus pas lihat namanya, gua tanya-tanya anak lama. Ini bener enggak? Iya, itu dia katanya. Tapi yang jadi big star banget sih nggak tahu ya, nggak nyampe ke sini kalau di sana mungkin nggak kenal dulu kali gitu. Iya. Jadi gini, sebelum berangkat dan setelah di sana banyak nggak dapat pelajaran? Wah luar biasa.
Apa misalnya contohnya? Ya itulah maksudnya apa ya sebenarnya. Side reading juga? Side reading diajarin cuma skip. Gua skip karena gue mikirnya hari itu apa yang gue butuhin buat gue main musik aja. Oh iya sih. Maksudnya iya. Untuk apa? Ngeband. Kalau side reading nyontek temen. Sama aja kayak sekolah di sini beli. Yeah, yeah, yeah. Nyontek temen sebelahnya. Gitu. Lebih ke kuping buat, kan iya. Buat ngelolosin setiap tes aja gitu. Tapi mainnya lebih seneng apa ngulik dari orang banyak sih maksudnya apalah istilahnya ya. Nyuri lah. Iya. Nyuri dari orang banyak. Lingkungan ya yang membuat ini. Luar biasa lingkungannya juga yang enggak pernah. Kan ada kayak konser hall-nya gitu kan di situ. P100. Iya. Itu paling luar biasa, tiap pagi dibuka untuk jamming free for all gitu. Oh. Mau musik apa aja, dari jam 8 pagi sampai jam 10 mulai kelas. Kalau mulai kelas udah bubar gitu semua. Kadang-kadang hot jammingnya, kadang-kadang ya sepi-sepi anget gitu, anget-anget sepi. Standarnya apa sih biasanya lagu di situ? Kalau saat itu, umumnya lagi banyak student fusion. Ya. Jadi lagu bikin chord aja di atas panggung gitu, datang apa main chordnya gini. Oke, main. Udah main, terus gitarisnya silih berganti aja dengan rotasi chord yang sama, dengan turnaround yang sama gitu. Yang capek drummer sama bass dong. Gantian juga. Oh, gantian juga. Ya. Karena kan biasanya ya itu kalau lagi hot, misalnya student lagi banyak, sini gue yang main drum gitu, main. Gitu. Tapi kayaknya MI itu yang cukup rame namanya itu gitar dan drum ya. PIT, percussion. Iya, percussionnya ya. Iya. Agak keyboard nggak terlalu. Bass, hari itu bass lagi naik karena ada basisnya si. Treble Tech. Oh, Gary Willis. Gary Willis, hari itu. Jadi lagi, makanya lagi hype fusion di LA. Karena si Tribal Tech tuh lagi lengkap, iya lagi lengkap segitu. Banget tahun segitu. Terus main Big Potato main di mana lah. Scott Kinsey. Oh iya, dia lagi naik-naiknya tahun segitu ya. Makanya lagi hot-hotnya, terus doyan main di sekolah juga mereka kan. Jadi kita yang, wah tungguin aja ntar juga kesini ngapain nonton Big Potato gitu. Ya mereka tahun abis. Ya lagi naik banget, abis dipakai electric band kan si Scott Anderson, Tapi wah itu orang sembarangan banget tuh, guru luar biasa. Siapa itu? Di sekolah Scott Anderson. Scott. Ngerokok dalam kelas. Sebetulnya boleh? Nggak boleh. Terus kok boleh dibolehin? Orang kepala sekolahnya lewat gini doang. Oh Scott, lihat di mimpi gitu. Gue ya, wah gila nih sakti. Tapi emang apa namanya, maksudnya secara. Maksudnya gue yang haus ilmu waktu itu, di situ makanya 3 bulan pertama burn out tuh kerasa apa ya, terlalu banyak informasi tapi nggak di maksudnya nggak di apa namanya, untuk pengeluarannya nggak bingung di mana gitu. Pengeluarannya terus main kan main sendiri, aplikasi nggak ada band. Kalau ngeband justru cari itunya agak sulit tuh, nyari apa namanya, nyari tandeman yang cocoknya agak lumayan lama sih. Ya itu kan maksudnya pengeluarannya nggak ada jadinya kan. Iya. Ya, ilmunya banyak, kan harus dipraktekin kan. Nah iya, kebanyakan kan praktek kita pakai, ada dulu sequencer segede gini, apa itu? Yamaha QY berapa gitu. Jadi kita masukin chord progression-nya, terus kita main lah gitu, ganti-gantian apa namanya, ya soloing kebanyakan, atau yang ada yang jagain chord, atau ada yang main bass, di ini drumnya doang. Tapi setahun lumayan loh tinggal di sana setahun kan. Lumayan banget dapet. Lumayan abis-abisan. Abis-abisan. Soalnya pas krisis moneter itu nggak langsung serta-merta pulang. Masih coba pikir. Kerja nih. Kalau kerja nggak ada di dalam otak sih soalnya. Oh nggak emang? Nggak, emang pengen main musik. Oh. Yang apa soalnya sempet ditawarin kerja sama anak-anak Indonesia di situ. Kerja resto lah, kerja apa. Bukannya gimana ya, Bli? Pengennya main musik. Pengennya ngeband ya? Gue pengennya ngeband. Jadi sampai akhirnya ada guru bilang, lu jangan udah sekolah di sini terus ntar terakhirnya lu nggak jadi musisi. Terus diambil contoh, lihat deh, sini, sini, sini. Kan sayang tuh uang sekolahnya, lu pada kerja, lu pada nggak main musik. Terus
bikin kita jadi mikir juga ya, maksudnya harus juga gue ntar capek. Kenapa mereka nggak main musik? Bukannya mereka nggak mau, katanya main musik pada waktu itu ya. Bukan mereka nggak mau, cuman waktunya nggak ada. Dia bilang, lu dituntut tuh kerja, ntar capek pulang, besok bangun harus kerja lagi. Gitu. Iya sih, iya, iya. Ngebagi waktunya ya. Iya, begitu weekend, pengennya relax gitu kan. Nggak semua orang relax pegang instrumen gitu kan, kalau udah akhirnya misalnya jadi realita. Pekerja, gak jadi akhirnya posisi, jadi pekerja. Ya, belajar, prakteknya kerja. Lah, bukan iya. Kerja musik. Emang kerja-kerja kayak ngeband di kafe itu nggak kayak di sini ya zaman itu? Nggak ada ya? Ada sih, cuman... Persaingan. Luar biasa. Persaingan. Cuman ada penyesalan sih satu. Beli cuman ya udah lewat, mau dibikin apa gitu. Sempet abis main tuh dikasih kartu sama orang. If you... Apa katanya kalau lu sempet ada ke New Orleans, main ke tempat gua ya katanya. Terus gua nggak kepikiran. Nggak kepikiran sana. Hari itu soalnya lagi galau. Dia tuh ngasih kartu di saat terakhir... Gue lagi mikirin, aduh ini bayar sekolah ntar gimana, lagi mikirin gitu, terus belum bayar kos-kosan, belum uang hidup, pas kamu lagi di persimpangan Lambang. Itu, jadi gak kepikiran sama sekali kalau sebenarnya orang itu nawarin tempat. Kerja, ya? Iya, nawarin lu kalau main ada tempat di New Orleans, gue ada tempat gitu loh kalau mau lu ada mampir ke New Orleans, dia bilang gitu. Abis main di sekolah, abis, ya gitu, pagi-pagi abis main piwanan, terus kan main-main, wah kita kan fun aja, gitu, lucu-lucuan, main apa gitu. Itu aja kan, ngehnya tuh pas udah menjelang mau ini, aduh pergi nggak ya, terus ngobrol sama anak-anak di situ, wah susah, sedih tuh terakhir-terakhirnya, even teman-teman yang asli orang US juga, ah, lu pulang katanya, wah gila saks banget, yang gitu-gitu, wah sedih banget, padahal cuma sebentar ya maksudnya, cuman mereka kalau sama teman tuh beda lah sama kita, maksudnya. Ya mungkin kulturnya beda, kalau kita kan santai ini sih. Nah kalau sebelum berangkat kan musik apa yang didengerin sebelum berangkat? Main rock kan, dengan hard rock. Jadi berangkat tuh dengan mindset shredder lah hari itu. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir shredder itu akhirnya ada kena vision itu banyak sih gitaris di sana juga seperti Alex Kolnik kan gitu dari shredder. Artinya pickingnya udah bagus jadinya. Gara-gara era sih kayaknya. Iya, untuk dibawa ke Fusion lebih oke jadinya malah menurut gua. Dari seorang shredder ketemu di sana lingkungannya, tapi Fusion juga kan banyak shredder di sana. Ada Paul Gilbert kan berkeliaran juga tuh kan. Iya, di... karena ada, nggak tahu LA hari itu lagi rame banget Fusionnya. Ada Mike Miller. Oh iya, Mike Miller sampai sekarang. Ada si Steve itu, apa namanya... aduh nama lupa kayak ya welcoming party gitu yang main band Fusion semua dan yang wah luar biasa deh keren-keren banget kita kan yang namanya orang dari luar gitu kan dari luar daerah dulu Indonesia dengan Amerika kayak jauh banget ya perbandingannya ya jauh beli kalau sekarang kan orang-orang Amerika musisi kesini banyak berkeliaran ya di sini udah beda di sini sekarang udah nggak usah ke Amerika di sini udah luar biasa di Indonesia jadi apa pelajaran yang diingat pertama gue sih ngerasa otak gue dibongkar sama mereka dibikin yang melodi melodi harmoni dan rhythm sama mereka dikasih taunya gitu loh pokoknya lu harus bisa bikin komposisi atau bikin musik lah bikin musik pakai tiga patokan itu melodi harmoni dan rhythm ya udah jadi satu lagu nah ya udah berarti belajar harmoni dan teorinya dulu gitu gitu cuman yang gua seneng di sana nggak cuman ngajarin kayak sekolah basicnya kita di sini lah maksudnya kayak sekolah SD SMP SMA gitu cuman ngajarin ini sini ya ini tetap ini praktek ini ya. Iya aplikasinya gini jadi baby steps mereka ngajarinnya itu yang bikin gua seneng jadi buat kalau yang misalnya punya background dan punya talent musik yang hebat sih ya bisa langsung terbang gitu nggak usah pakai jalan kaki dulu kan cuman kalau kita kan ada satu kendala bahasa kedua kendala bahasa musik terus begitu sampai sana dapat guru yang sangat amat ngopen gitu maksudnya dia mau ngajarin kita pelan-pelan
bang ini gini ya kesini, nah cara pakainya gini, sampai kita ngerti-ngerti nggak nih, coba ya kita main di apa namanya chord progression ini mainnya kayak gini. Chord pertama yang dikenal diajarin di sana chord apa contohnya misalnya? 251. Oh tetap belajar 251 juga? Iya, mau musik apa aja maksudnya, sorry, mau musik apa aja 251. Aplikasinya ya terserah, stylenya masing-masing aja, dia bilang gitu. Udah yang bantai, kayak gue kan main bantai aja, udah brrrr. Yang udah kena fusion ntar, limanya ada ininya, terus satunya ada itunya gitu. Oh, so gitu ya, lu ajarin gue dong, gue pengen tuh nanti kayak gitu. Ini gini, gini, gini. Kan ada teori kemarin diajarin, gini, diajarin gitu. Sama temen, misalnya temen gak, misalnya beda kelas tapi memang satu angkatan gitu. Kalau misalnya kita lagi latihan, 251 gitu kan. Itu aja terus diputar. Mungkin ada yang nggak tahu 251 itu maksudnya kalau dalam chord itu kalau kita main C ya misalnya ya kan 2 5 1 2 itu 2 D-nya minor misalnya. Iya D minor. 5 itu sol-nya G. G 1 C gitu seperti itu. Terus enggak takutnya kan ada yang nggak tahu tapi sekarang udah banyak yang tahu. Terus itu biasanya muter-muter misalnya kan 2. Iya. Yeah. Itu 2 itu 251. Terus biasanya kan iya. Oh, iya kan gitu-gitu. Jadi putaran gitu. Heeh. Solo dikit ya. Apa 251 aja misalnya. Anggap aja belajar pertama di situ gimana gitu. Wah, kalau sebenarnya ini ceritanya gue yang nyaman dulu. Soalnya putaran ini di dalam pop juga terpakai terus. Ya? Iya, dan kedengaran enak sih, maksudnya nggak kemana-mana pun. Ya sama berarti ya dari dulu putaran gitu-gitu aja. Nah terus pulang ke Indonesia, Krismon. Kok tiba-tiba gue waktu itu gue inget ketemu di ntar gue nginget-nginget dulu. Ketemu di Mandarin Hotel, gue main di sana di Harris Captain's Bar awalnya Captain's Bar terus jadi Harris. Main sama Idang Harris tiba-tiba. Black. Oh, bu, Black Cat masih itu ya sih. Black Cat baru, ini lama ini. Taufan ya, Black Cat. Iya, Harris Taufan juga. Nah, oh iya, Taufan juga ya. Lu main sama Idang, kok bisa nyangkut ke Idang jauh banget itu dari gitaris drama, shredder, tiba-tiba Idang. Dari? Idang duluan apa Bass Jam duluan, itu juga aneh juga. Sebenarnya Idang duluan. Nah, itu kenapa Bang Idang. Almarhum duluan sebenarnya. Cuman hari itu nggak sengaja juga ketemunya lagi main di kafe kan waktunya bertanggung jawab sama pengeluaran kan hari itu kan dimodalin sama keluarga juga jadi pulang akhirnya main malam hari itu lagi main malam di Bogor atau 40 lah biasa. Oh di Bogor gitu. Ya tinggal di Bogor ya hari itu di Bogor tinggalnya di Bogor atau 40 main terus ada Bang Idang nonton. Oh ya dia tinggal di Bogor ya. Terus kalau nggak salah gue hari itu main line-nya Miles Davis lah ceritanya. Oh, senengannya dia tuh. Yang apa? Apa people tuh Star People yang itu kan enak mesti diaplikasin ke musik pop masuk gitu. Udah main-main udah nggak kepikiran main-main aja kita juga nggak tahu kalau ada Bang Idang nonton kan hari itu. Kalau tahu juga meter ngelalap gitu. Udah main-main-main begitu selesai dipanggil. Panggil sama Bang Idang. Bang Idang siapa? Gue bilang Bang Idang Nasidi. Oh, Bang Idang Nasidi serius mana emang nonton ada itu di situ. Terus sana yuk ayo ngobrol. Malam itu juga disuruh ke rumahnya. Jam 1 malam baru selesai ngobrol suruh ke rumahnya. Nanti kita ketemu ya di rumah. Kapan, Bang? Sekarang. Ini saya pulang saya tungguin. Wah gila, gue kan hari itu tapi masih seru ya zaman dulu ya gitu. Iya, tapi kan masih itu hari itu kan kita masih ngangkot gitu, nggak punya motor sendiri juga. Akhirnya udah sewa angkot berdua sama temen pemain keyboard gitu. Siapa pemain keyboardnya? Ada Faris, tapi dia tinggal di Amerika sekarang maksudnya. Terus ke rumahnya kita nungguin, kita ke rumahnya orangnya belum ada.
Oh, belum ada. Udah pakai apa? Tapi udah dikasih masuk ke dalam rumahnya, ada mbaknya udah dikasih tahu gitu. Udah nunggu akhirnya jam 3 dia datang. Jam 3. Jam 3 dia datang. Ngobrol, ngejam. Padahal duluan dari kafe itu berangkat ya. Mm-mm. Dia belakangan. Kemana? Nggak tahu. Mungkin dalam perjalanan mampir. Udah habis itu terus tuh di akhirnya pulang ganti baju balik lagi ke Sawangan hari itu rumahnya. Udah pulang kan kalau udah hari biasa ya gampang tinggal naik angkot aja. Akhirnya dari situ diajak main. Terus maksudnya tadinya sebelum kita ke situ kita ada main sempet tur sama Bang Idang sempet tur dulu. Oh sempet tur. Iya. Oh. Idang Resident Friends. Oh. Eggplant Project. Sempet hari itu ada nama ininya sempet ke Jawa Tengah sama Jawa Barat. Oh jadi cukup lama ya? Lumayan sama Bang Idang tuh ada 2 tahun. Oh lama ya. Ada 2 tahun terus ada sekolah di Jawa Barat, terus di Jawa Barat turnya sama Karawitan, Karawitan Sunda. Terus di Jawa Tengah itu sama Mas Yoyo saksofon. Oh, Yoyo. Terus pernah sama yang main trompet sama Mas Idam ya. Oh, Idam Nur Said. Idam Nur Said main trompet. Iya, iya. Ya, itu sempat liar tuh pengalamannya, maksudnya enggak pernah kan, maksudnya kayak kok ini mirip-mirip kayak waktu di sana gitu pengalamannya. Jadi begitu kita main, kita mainnya dibilang ini pokoknya kita bikin fusion rock aja kata Bang Idang hari itu. Ya udah ngikut aja Bang gitu kan. Udah begitu lagi main, inget di mana Jogja kalau nggak salah. Udah tahun berapa tuh? 99 deh. Tahun 99 di Jogja. Kita lagi main dari depan kafe ada yang main trompet sampai dalam. Oh ya? Iya itu Mas Idang Nur Said. Oh. Udah dimasuk, udah solo. Dia nggak ada di dalam. Nggak ada. Oh, tapi mungkin di telepon sama Bang Idang, gue lagi di sini lo, lagi main nggak? Mungkin ya, cuma nggak tahu juga. Cuman kita kan nggak tahu gitu. Iya. Dari luar udah main. Ada penonton? Ada, banyak penonton. Keren tapi kafe gitu. Keren juga lu Dam. Nggak tahu masih inget apa enggak. Di Bali main dia sekarang. Mindset sampai naik ke panggung terus pakai mic baru. Wah, gila merinding lu. Maksudnya kita kan pemula ya, maksudnya ngelihat performance kayak gitu enggak cuman ini cuman theatrical ya. Iya, theatrical tapi musikal gitu. Masuk gitu langsung. Oh, fuck, gila keren banget sumpah. Gua langsung wah, gitu seneng banget sama momennya. Nah, pas waktu main terakhir gong tur sama Karawitan di Bandung itu di sekolah Karawitan kalau enggak salah di Bandung tuh. Yang main drumnya topan. Yang didapat di GIT, prakteknya di situ ya? Akhirnya. Iya kan? Akhirnya dapat. Seenggaknya, kalau gue sih mikirnya, ore dapat ngelanjutin sekolah. Iya benar. Ketemu sama senior-senior. Karena gitu. Idang kan juga banyak apa spontan ya? Iya benar. Jadi kita juga dilatih untuk apa? Air training, terus ya itu latihan aplikasinya di situ. Iya benar nih. Itu luar biasa sih maksudnya. Gak cuma bermusik, akhirnya secara filosofi juga kita dapat masukan, gitu dapat apa spiritualnya juga, maksudnya dalam bermusik ya. Dulu pakai gitar apa itu? Saya modernkan Strat. Strat. Saya modernkan Strat dulu. Terus bass jam, nah tiba-tiba kok ada di bass jam itu Adon. Posisinya Adon kan teman gereja, teman gerejaku dari. Nah terus suaranya masih kecil gitu ya sampai sekarang? Udah pecah suaranya. Udah pecah. Akhirnya udah beberapa tahun tapi dulu tua udah banget. Udah gak bermimpi deh. Udah bersatu dengan kenyataan. Halo Mas Adon. Adon dia bilang, bro gitar gue keluar, gitaris gue keluar. Siapa? Katanya. Oh si Adnil. Ini Adnil. Lah. Apa jadi keluar? Haris, ya Haris kan? Haris. Agnil keluar, bro. Kenapa lo? Ada ribut-ribut bercandain gitu. Iya nih, gini, gitu. Ya, bantuin dong. Yaudah dah, berapa ya? Itu langsung. Langsung duit. Karena udah main sama Bang Idang tadi, udah main, pro ya? Udah, enggak. Kan main malam kita. Yeah. Pokoknya tujuannya emang harus justru sama Bang Idang nggak mikirin duitnya, Tapi dapat duit dong. Dapat, cuman maksudnya hari itu mikirnya
Gue mikirnya ah main kursus gratis. Nah tapi terus base jam berapa tahun? 2 tahun juga. Tapi nggak jadi album kan? Ada jadi satu album. Oh tetap main di album? Jadi kayak apa istilahnya dulu mereka di Jakarta kan dulu istilahnya itu apa namanya adisional tetap itu loh. Oh. Jadi dia nggak nyari-nyari lagi, jadi gue kayak ya home band aja gitu, ya, ngikut terus kemana. Gitu. Akhirnya jadi satu album. Akhirnya jadi satu album karena hari itu dia minta apa itu namanya album baru gitu. Nah terus 2 tahun udah tour kemana-mana juga kan? Tour lumayan beli, dapat jalan-jalan deh kemana-mana, terus dapat pemasukan juga. Yeah. Nah itu kan ya dapat masuk dari mana lagi kalau nggak main band kita? Artinya memang udah direstui jadi musisi sama keluarga kan? Udah sekolah musik, udah sekolah soalnya. Kesini main musik juga dan akhirnya jadi session player itu artinya kan? Jadi session player. Nah tiba-tiba nongkrongnya di Musika. Iya di Musika, kok netral sebelum jadi NTRL kan netral dulu kan? Iya netral. Tahun berapa nih? Kan Miten, karena Miten pergi atau? Kan Miten sebelumnya emang udah pergi. Udah keluar maksudnya? Udah keluar, tapi masih di Jakarta. Itu udah gantiin? Enggak, justru hari itu kan yang gantiin Miten itu ininya teknisinya si Apoy. Gue pernah main bareng tahun 2000 apa 99 di Balai Sidang ya, JCC, tapi belum main kayaknya lo. Gua belum. Belum, ya. 2002 ya, akhir gua baru. Gua inget dia main krunya yang main. Iya, ya karena satu dan lain hal. Karena satu dan lain hal, akhirnya si Apo ini terlatih dengan amat sangat. Karena bukan kejadian pertama, almarhum... apa namanya ya ada berhalangan kita bilang berhalangan lah selalu digantiin dia. Iya dia tuh kayak Johnny on the spot gitu langsung main mah langsung jadi gitu. Akhirnya anak-anak pakainya Apoy, tapi menurut anak-anak Apoy hatinya nggak di musik, bukan Apoy Wali. Kata gue sih dikasih taunya gitu ya, nggak tahu kebenaran di balik itunya gimana, tapi sampai sekarang masih Apoy jadi enggak. Jadi selesai udah gak main musik. Oh gitu. Begitu apa ada gua, aku ya udah gak main musik lagi udah katanya ya. Oh jadi waktu masuk udah gak ada dia? Udah gak ada. Oh. Ada pun nongkrong aja, gak main. Bisa gitu ya? Makanya gak ngerti awal. Soalnya pas gini ceritanya ngebandnya malah sama Samot kepengennya tadinya. Si gua. Oh, udah bikin. Tadinya. Oh, dia kan lagi keluar gitu kan. Iya, lagi belum digigi lagi. 99. Lagi baru. Cemas. Oh. Mau bikin bandnya cemas. Oh, bukan ceria ya. Bukan cemas, Coki Eno Thomas gitu. Oh. Cuman kata Eno celana masuk silit katanya. Oh, drummernya ini Eno. Oh. Karena gara-gara ini beli gara-gara apa? Coaching klinik tuh loh. Oh, BNG. Karena coaching klinik kemana-mana bertiga aja udah kayak apaan kan, kemana-mana bertiga. Seru itu, padahal itu ya. Zaman clubbing, bertiga juga. Iya, kan iya. Masih pada bujangan semua tuh. Nggak tahu Thomas hari itu. Mohon maaf. Ya, pokoknya jalan-jalan nih kemana gitu bertiga. Terus, udahlah ngeband aja, ngeband. Bukannya ngeband sama Camot, malah ketemu Ombak. Oh, di saat itu. Di saat itu. Karena Samot hari itu agak-agak licin soalnya. Hilang ya. Pergerakannya terlalu cepat untuk diikuti. Tak terdeteksi ya. Iya, betul sekali. Oke banget lu, Mat. Terus abis itu iya ketemunya malah sama Ombak. Eno ngajaknya ketemu Ombak ya katanya. Emang lagi ngapain? Udah kita samperin aja nih. Nah, ini juga kesan pertama yang bikin gua sampai sekarang jatuh cinta sama anak-anak ini, sama Eno sama Bagus. Ya nggak ditebak juga awalnya. Iya. Orangnya, maksudnya pertama ketemu dia lagi ngobrak-ngabrik kolong warungnya orang beli. Kenapa ya? Bagus. Kenapa? Warung pinggir jalan. Mm-hmm. Dia lagi kayak berusaha untuk merangkak ke bawah warung untuk orang. Apa? Nah iya kan kita dari jauh, gua sama Eno. Jalan gitu, jalannya nanjak, warungnya sebelah kanan. Dimana Bagus dia? Tuh lagi nungging di bawah warung, ditebet kan dia dari dulu, iya. Terus, itu Bagus bukan? Iya.
ngapain di situ ini masuk ke warung orang, ke kolong warung orang. Sampai yang punya warung keluar terus sebelah Bagus gini jongkok juga ngintip ke bawah warungnya. Terus katanya nanya gini, "Mas Bagus cari apaan sih?" katanya. Pas sampai Gus, ngapain lu, Gus? Dia ngumpulin tutup botol Fanta, Cola atau sorry, minuman soda untuk dulu pas zaman Piala Dunia Piala Euro kalau enggak salah 2002. Dia mau ngumpulin kulit dalamnya tuh buat ditukar bola sama tas. Wah, iya. Kreatif juga lu, Gus. Wah, random banget, Bli. Sumpah, random banget itu. Pas lihat gini, gue lu ngapain, Gus? Ini, ah, lu bercanda. Enggak nih, di sini ternyata ada. Kayak, udah banyak? Di plastik hitam gitu, banyak di kantongnya. Ditaliin di tempat, di apa nih, di... Waktu di itu buat... netral lagi. Loh, waktu itu netral udah... Loh, udah eno. Udah eno. Oh, udah eno. Dan orang nggak mungkin nggak tahu ini siapa. Yeah. Kalau lihat mukanya udah tahu nih pasti Bagus. Begitu orang, warungnya kenal sama lo, Gus? Ya kenal, gimana gue jaring lewat sini katanya. Terus lo cuek, Gus, cuek orang gue mau ngumpulin tas. Bener, besoknya tuh kita dikasih seorang satu, tas sama bola. Jadi bola kempes dalam di dalam tas gitu nih, gue udah tukerin katanya semalam. Yang trik ya. Wah, di situ langsung nyangkut tuh. Oke, ini kayaknya di sini nih, udah gue menetapnya di sini aja deh. Kalau misalnya dari tadi, jodoh. Dari tadi yang idam, mainnya gitu, base jam gini, tiba-tiba ketemu kolong warung. Iya, orang yang agak selebor tapi nggak selebor juga, iya. Gitu maksudnya. Unik. Iya. Gue suka dia agak bocor. Sampai soalnya. Sekarang juga masih sama. Masih gak bocor. Berubah. Cuman agak lambat aja. Karena umur. Bukan gue yang ngomong. Gue juga, Gus. Gue udah melambat juga. Oh, jadi secara musik ya, memang doyan musik punk rock. Punk rock alternatif. Sebenarnya mereka... Sebenarnya Bagus tuh seneng dibilangnya alternatif rock. Jadi dia bisa katanya ya bisa kemana-mana, bisa main apa aja di dalamnya. Jadi nggak ada batas. Gitu. Memang dengerin musik gitu juga. Dengerin mau nggak mau kan ikut sama zaman kan pas zaman alternatif. Mau nggak mau apa kan radio play, airplayer itu MTV kan lagi ini juga. Pasti kebawa gitu loh, walaupun latihan fingeringnya tetap ada, cuman musiknya kan keplay terus di rumah, ada adek dengerin, atau di TV nyala gitu. Terus kalau suka, langsung jadi ngulik. Cuman gue tuh emang demen seneng, waktu itu seneng ngulik disiplinnya musik yang berbeda. Kalau kayak secara gini, secara ritme kan... Secara gitar, secara ininya, secara apa soundnya, terus disiplinnya mau apa gitu, karena mungkin... gue cara belajarnya gitu, jadi gue aplikasiinnya untuk nyari apa disiplin di masing-masing musik dengan genre yang berbeda. Itu seneng nyemplungnya, oh ini kayak gini gimana ya, cara soundnya apa, gitarnya apa, terus apa mesti single coil, terus atau mesti amplinya model kayak gimana, EQ-ingnya gimana, micingnya gimana, seneng gitu-gitunya, terus ngeritemnya gimana. Kan kalau tripis itu benar-benar tight ya. Iya, harus kalau tight alhamdulillah puji syukur Tuhan. Dari pertama ngejam udah tight seneng, makanya gue dari pertama ngejam kayak enak nempel, lengket kayak lem orang bilang hari itu. Jadi langsung hari itu soalnya ngejam main satu setlist, lu ngulik dong lagu netral kata anak-anak gitu. Ya terus habis ngulik ngapain? Mainnya di mana? Main di hari itu di Senayan, ada klub Taman Ria kalau nggak salah hari itu masih ada. Main di situ, abis itu langsung diajak tur. Kagak nggak bilang ditawarin lu main sama gue. Lagu pertama yang dipelajarin apa? Cahaya Bulan. Yang pertama ngulik ya, kalau Walah kan karena udah tahu gitu. Kalau pertama ngulik. Iya. Bagus banget ya. Ini. Terus Pucat Pedih Serang. Pokoknya yang gue seneng-seneng, maksudnya setlist yang gue seneng-seneng dari netral. Soalnya dia bilang, dia ngasih setlist, terus boleh gue yang seneng-seneng, gue memilih, boleh milih nggak gitu kan. Main ini aja, ngulik aja, gitu. Ntar juga pasti dibawain. Udah. Ngulik, itu dengan ngulik tuh nggak
nggak ngarep, maksudnya nggak terlalu ngarep bakalan tour soalnya pikir kan buat kayak manggung di sini yuk gitu karena hari itu kan kita nongkrong beli awal mulanya nongkrong jadi ya seneng-seneng gitu nongkrong terus gue juga masih ngejob sama Best Jam hari itu. Oh, double band ya. Tapi di nggak kepikiran bakalan lanjut soalnya kan. Oh, di Natural masih additional apa udah langsung? Nah itu nggak ada. Nggak jelas ya, nggak ada omongan. Nggak ada AIU, nggak ada. Masuk pun, tau-tau gue bikin album. Karena abis main di Senayan itu langsung tour yuk. Langsung rekaman. Terus gue kan ya, seneng ya, maksudnya lingkungan baru, terus orangnya cocok. Duit. Ayo, duit. Jelas. Terus apa tuh namanya? Tur yuk, lo ayo, tur kemana lu? 9 kota langsung beli. Udah gitar di endorse. Hari itu masih Musikman. Oh musik, oh satu perusahaan dulu. Mereka. Ya, makanya ketemu Samot kan. Ya. Musikman, terus Eno Tama. Tur, jadi semuanya dapat ya? Dapat. Ampli pakai apa waktu itu? Lenny. Oh satu juga ya. Lenny gadis pujaan ya. Iya, enak semuanya di support, alat di support, turnya ada gitu terus. Emang kayaknya emang apa ya destiny kali ya. Emang mesti ke arah situ. Akhirnya dapat nih walaupun pulang jauh-jauh dari Amerika. Iya walaupun pulang dengan kepala tertunduk gitu karena belum selesai kan segala rupanya. Cuman sampai sini dapat spirit baru. Pas ketemu sama Bang Idang dapat spirit baru. Terus it artinya nggak terlalu lama ngelamun kan 98 enggak. Pulang 99 udah sama Bang Idang terus Base Jam. Setahun dua tahun udah langsung netral kan nggak cepet sempet, banget nggak ya. Sempet apa nih namanya nggak sempet nganggur lah istilah nggak sempet nganggur karena emang pulang tuh emang pengen langsung main-main terus main sini main sana pokoknya main artinya ikut di dalam formasi NTRL ini udah berapa album 6 album ya 6 album banyak juga 20 ya. Tahun beli 20 tahun ya nggak kerasa ya iya. Sama ya terus beli pasti beli juga nggak kerasa kan di gigi kan seneng soalnya perjalanannya paling ingat yang main delay itu lagu apa itu ya Terbang Tenggelam itu gimana sih mainnya main chord D doang cuman gini cuman kan delaynya dotted 8 terus cuman mainnya di mana chordnya di D cuman ini aja yang dipencet cuman sebenarnya cuman harus gitu harus hidupin delay ya ntar mana delaynya ini kali delaynya sebelum app beli wah harus sebelum ya nah coba pengaruh nggak iya ya. Hampir kayak gini lah ya. Jadi idenya dari apa pengaruh apa? Dari Van Halen. Tapi yang, kan mainnya yang solo ini. Iya yang okay, solo, iya. Yang dia pakai mute. Oh, yang volume ya. Iya yang dari situ idenya justru. Cuman orang hari itu banyak yang bilang kayak apa itu namanya kayak Mr. Big take over terus ada yang bilang kayak begitu eranya pindah kayak Angels and Airwaves dia bilang gitu kayak si gitarisnya Blink-182 itu yang si Tom DeLonge kan bikin project Angels and Airwaves kayak Angels and Airwaves terus gue bilang ah salah semua enggak dari Van Halen kenapa gak ada yang nengok ke Van Halen sih dia yang salah satu ya. Orang yang mempopulerkan delay trick ini gitu loh maksudnya. Yes, yang lain semuanya juga berasal dari situ. Maksudnya ya kita jago-jagonya inilah mencuri. mencuri. Ya mempengaruhi kan pasti ada kan. Iya. Kan mereka juga nyuri dari Hendrix banyak juga. Jadi ya. Ya hari itu dari situ idenya. Gara-gara Eno ngomong, ingat banget pas latihan, pakai delay dong katanya gitu. Pakai delay? Iya. Buat bikin langsung lagu, iya nih gue bantai nih, ya udah main, jadi tiba-tiba hari itu nggak tahu kenapa
sama anak-anak kalau bikin lagu cepet beli. Jamming ya? Iya, yeah. jamming sama anak-anak tuh. Jadi secara banget. Ini NTRL itu lagunya bareng. Semuanya. Iya. Yeah. Liriknya bagus. Liriknya bagus. Jadi apa ya? Karena hampir setiap momen pas gua ikut sama anak-anak itu dari 2002 akhir, dimanapun kita pegang alat bareng, itu pasti ujung-ujungnya bikin lagu. Bikin lagu ya. Maksudnya ya main yeah. sesuatu lah gitu, main sesuatu. Jadilah jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Pun kalau misalnya nggak enak, enak ya, iya, buang. Maksudnya direkam cuman bikin baru lagi. Jadi bikin album gampang artinya ya. Iya, nggak kepikiran bikin album, pokoknya bikin, enak, bikin enak, bikin enak gitu. Bikinnya doang emang enak sih. Tanggung jawabnya yang susah. Nah terus sekarang kan ya zaman itu album-album sekarang ya nggak bikin album juga tetap, single palingnya. Terakhir album kemarin ada nih yang Let's Go. Itu tahun berapa? Tahun ini. Ada fisiknya? Oh nggak ada. Iya maksud gue itu nggak ada fisiknya. Oh ada fisiknya kaset tapi terbatas, cuman 30 piece. Oh, 30. Dikit banget berarti yang jatuhnya jadi ini beli jadi apa? Kolektor item. Mahal dong jualnya satu kaset. Kita bikin di box set jadi enggak namanya biar dapat ada kaosnya, ada kasetnya, ada stiker apa lain-lain gitu. Nah, terus di antara NTRL kan tiba-tiba gue lihat bikin project solo Sunyotok itu. Itu balik lagi ke era kejahit ini tiba-tiba. Kayak apa ya? Bosen ngeliat sebenernya, ombak sih. Enggak, anjir. Gimana cara bosen? Cuman enggak, soalnya enggak ada hubungan musiknya enggak kan. Enggak ada hubungan. Cuman hari itu apa ya? Dapat gara-garanya mau ngiringin istri. Mau ngiringin Sarah hari itu main buat Ratu Denmark kalau enggak salah. Acara apalah gitu. Bukan kita, dia nyanyi. Tapi musiknya beda juga sama buat pengiringin ratu pasti beda musiknya kan. Nah, dia maunya kan dia agak santai tuh kayaknya si ratu itu, tapi memang agak pop jadi cuman pakai piano, gitar, bass sama kahun aja sama vokal. Kita main 3 lagu hari itu. Nah, sisa yang bertiga ini yang gua sama Obet yang main kahun sama Jerry yang main bass ini ngejamnya nggak selesai-selesai juga di rumah. Jadilah. Ya jadilah gitu. Apa? Terus dia bilang, ya fusion-fusionan kayak zaman dulu kali ya. Coba main, udah lama nggak main gitu kan. Ngulik lagi, buka buku lagi, gitu-gitu. Jadi sealbum itu? Jadi sealbum. Cuman, ya akhirnya lega sih beli. Bisa punya karya satu album apa yang dulu dipelajarin jadi satu akhirnya album. Lega udah kayak istilahnya mohon maaf kalau berak udah ketahan berapa tahun gitu akhirnya keluar kan lega gitu gitu nggak punya beban di pundak di perut ya, soalnya beda banget bunyinya kan di NTRL yang lebih ke apa ya ritem banget gitu. Ini lebih bebas ya mainnya, lebih iya bebas. Harmoni chord. Sebenarnya inget pokoknya antara inget di pas zaman sekolah sama inget main sama Bang Idang aja deh. Jadinya itu. Antara dua itu. Terus kepengennya juga apa bikin sesuatu yang emang di luar kebiasaan aja. Nah, kebiasaan yang rutin ya. Di luar rutinitas gitu kebiasaan, bukan artinya jelek enggak bagus. Cuman pengen udah lama kayak ada yang ganjel terus gitu pengen segera dituntaskan gitu abis itu bisa balik lagi ke rutinitas. Sempat tour kemana gitu? Enggak sih, paling manggung-manggung aja. Di sempat di TV terus di tempatnya di The Majors tuh yang di Java Jazz. Terus di tempatnya itu juga kan diproduce sama ini sama Shoemaker ya. Sama Shoemaker sama Prasna. Prasna Mudaya. Thank you banget, bro. The best. Itu rekaman di Shoemaker. Oh, Shoemaker. Rekaman albumnya di Shoemaker. Shoemaker. Oh. Kecuali take guitar. Jadi pas itu live-nya di Shoemaker, terus gue overdub di rumah. Itu juga kehalang agak lama juga prosesnya soalnya
Ya kan udah lama nggak soloing ya beli ya, maksudnya. Sorry, waktu live di Shoemaker siapa drum dan bassnya? Bassnya Jerry. Kok Jerry tetap? Drummernya Yandi. Karena Obed, nah ini juga nggak salah satu nggak mau nerusin, bukan nggak mau, agak berat menerusin Sunyoto itu. Drummernya kita kan meninggal. Siapa itu? Si Obed. Drummernya si Sunyoto meninggal karena ada kelainan jantung ternyata. Dan itu ketahuan pas dia baru nikah. Nah setelah nikah baru kita mau launching rencananya kan. Maksudnya setelah acara beres, ada honeymoon apa segala macam, pengennya baru launching. Pas seminggu sebelum launching, kita baru dikasih tahu kondisinya Obed. Udah payah gitu. Terus, wah lemas banget deh. Akhirnya cari replacement, untung Yandi jago banget. Oh tadinya, tapi di live-nya udah Yandi ya? Udah Yandi, pas recording Obed masih. Oh recording Obed? Recordingnya Obed. Karena kan si Sunyoto ini konsepnya pengennya nge-band juga nih. Sorry, yang ada di album itu rekaman di mana? Rekaman di Shoemaker. Obed masih itu hari itu masih segar. Cuman mungkin dia sakit, cuman dia nggak ngomong ke kita atau ngomong dia nggak rasa. Waktu launching baru Yandi. Jadi ada mungkin nggak sampai satu tahun dari awal tahun launchingnya di akhir tahun gitu. Emang agak lama proses ininya, cuman pas mau launching. Pas kan sempat bikin video klip-klipan gitu, di situ dia udah ngerasa payah sih, dia bilang, bang, gue ada kondisi gini-gini, oh gitu. Ya nggak apa-apa, Bet, sebenarnya lo kalau nggak bisa juga bilang aja, gue nggak maksa gitu, ya santai aja lah, ini kan nggak begitu gimana gitu. pas mau launching di Shoemaker itu, seminggu sebelumnya dia udah payah. Kok ada ini, ada keyboard deh kayaknya? Oh iya, ada sama Arya. Arya Ogi, kita manggilnya Ogi. Ogi tuh kayak Mike Neely-nya gitu deh, kepengennya gitu. Jadi dia main sequencer-nya, main bunyi-bunyian yang ada di recording, main apa pad gitu ya, yang kotak-kotak gitu. Terus dia main gitar juga, main gitar jago. Jadi ada emang berempat lah, kita berempat live-nya, di album juga berempat, di album berempat emang. Awalnya bikinnya trio, pas memang ada kebutuhan pengen ada suara-suara lain di selain apa alat musik yang normalnya. Jadi dia diadain kayak suara gemuruh, suara apa. Atau di live ada juga dimainin sama dia. Ada lagu Sunyoto yang paling gampang dimainin nggak? Yang agak-agak blues kayaknya. Bukan gampang, maksudnya yang bisa dimainin. Iya. Matiin apa gimana? Balikin lagi ya. Bikin lagi beli. Iya gitu. Awalnya 4 kali. Kira-kira gitu deh maksudnya. Emang gue juga udah lama beli, makanya kartu gue main dulu. Kartunya di mana nih? Sorry, edisi Sunyoto itu dengan Dead Squad itu berbarengan nggak sih? Enggak, Dead Squad duluan justru. Oh duluan malah? Dead Squad duluan, 2000 jadi, berapa ya? Dead Squad 2012 ya? Berarti waktu NTRL, Dead Squad 2009 ya, 2009, lupa. Berbarengan berarti sama NTRL. NTRL duluan. Iya, maksudnya dua band. Lah iya, itu yang salah satu yang bikin setiap tahun gue di Opnam tuh itu. Opnam sakit? Karena dalam main 4 band. Tahun terakhir itu, pas yang lagi itu maksudnya bisa dibilang peak lah, maksudnya lagi semangat bikin ini, itu, apa segala macam. Jadi hari itu ada Dead Squad. Ada Netral, Dead Squad, Black Teeth band punk-nya. Terus Sunyoto,
terus ada beberapa project lain lagi, itu dijalanin semuanya, semuanya. Kayak orang kesurupan gitu. Iya. Tapi gitu. Disiplin bermainnya kan beda-beda banget dari itu gue seneng. Dead Squad ke Sunyoto jauh banget kan. Lah iya itu gue seneng beli, maksudnya tantangannya kayak switch gitu, switch, cek, ngulik dulu, ntar dulu deh kasih gue waktu berapa hari gue balikin. Iya, iya. Kalau Dead Squad misalnya balikin tangan kanan biar bisa jujut gitu. Begitu ke netral, oh minta sini alkoholnya biar gue bisa selengean. Biar gue bisa sesantai mungkin main. Ntar ke Sunyoto, wah mesti ngulik not lagi, soloing yang baik dan benar gimana caranya. Biar nggak apa melintir sama chordnya. Kan disiplinnya lain tuh kan. Iya, beda-beda. Mesti dengerin chord, mesti kalau yang satu mesti tight di ritmik. Terus yang satu mesti tight dalam keadaan yang sebebas-bebasnya. Cara main gitar. Seneng, itunya seneng. Maksudnya. Tapi akhirnya switch in, switch off-nya seneng. Akhirnya sekarang tetap cuma satu dia, NTRL ya. Ada sih proyek. Apalagi tuh? Ada itu yang metalnya sih ya namanya. Oh iya 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 iya. Bantuin teman ya. Lah, bantuin teman. Istilahnya masih project lah Bonga-bonga sama si Dark Soul. Jatuhnya project. Tapi emang basicnya ternyata emang seneng bikin sesuatu intinya. Berproject ya. Ingin apa seneng produce gitu, seneng produce. Kemarin juga ada produksi VOB. Voice Opal Ceprot. 4 lagu, ada produksi Oslo, 1 lagu. Oh, Oslo nggarap juga? Oslo Ibrahim. Ini sekarang lagi mau produce, ada satu anak baru juga. Nggak baru sih, cuman dia katanya komedian. Tapi mau, ada deh, ntar belum keluar, Bling. Baru dia bilang, ah bener lu mau bikinin gue. Buran sini kasih lagunya ke gue. Jadi ternyata emang kalau setelah dipikir-pikir, ya itu, kalau bikinnya enak, tanggung jawabnya yang agak susah. Nah sekarang, udah ketahuan, maksudnya emang gue seneng produce, seneng bikin gitu, bikin musik, seneng banget gitu. Karena ada yang buat gue, ada disiplin baru yang mesti gue pelajarin gitu. Dan terus, juga berimajinasi kan? Iya, beli. Ada hal baru, maksudnya yang buat gue pribadi, hal baru yang pengen gue ulik gitu loh dari dunia apa perproduksian inilah gitu loh, maksudnya pengen ya gimana komposisi yang enak. Terus kan nggak ada sekarang, kan nggak ada hitungan matematika pastinya ini lagu bakalan hype atau enggak, bakalan viral atau enggak. Viral ya sekarang bahasanya. Kalau kita dulu bakalan hits atau enggak gitu, bakalan sekarang beda ya. Itu pengen ngulik ke, ternyata seneng ngulik ke arah itu, seneng banget terutama akhir-akhir ini gitu. Justru makanya tadi bilang sama Bli, seneng gue lagi tiba-tiba momennya lagi pas gue dengerin Christopher Cross, kok sekarang lagi denger kayak nyaman banget. Terus kayak kok denger komposisinya effortless banget gitu, yang kayak masuk ke kita tuh, yang kita sebagai pendengar tuh kayak nggak ada usaha, kayak cuman terima positif vibe-nya dari lagunya aja gitu. Kayak wah ini gimana cara bikinnya, coba dia tahun berapa itu bikin komposisi, 80-an ya. Lagi ya, komposisi lagi, jadi sekarang lagi senang dengar Christopher Cross yang ya gitu. Terus cari beberapa yang lagi istilahnya emang lagi ngorek referensi lama lah, yang emang benar-benar lagi cari musisi-musisi yang bikin komposisinya effortless gitu. Kita dengerinnya juga effortless juga. Maksudnya si pendengar tuh bonus dapat dengerin komposisinya tuh bonus banget, kayak yang sih nggak usah, goblok emang enak lagunya kayak dari lagu kayak aja gitu. Udah enak ya. Nah sekarang balik lagi ngomongin alat, sekarang pakai apa? Oh sekarang sama, pakai yang simple juga, cuman simple. Lagi bikin gak simple. Maksudnya gak simple gimana? Kan abis hari, jadi sama kayak pake ada quad cortex, tapi sebelumnya pakai helix. Terus ada yang gue suka di helix, dan gue suka di quad cortex, tapi di keduanya tuh gak ada yang gak ada di keduanya gitu loh. Kayak misalnya headroomnya yang ini, yang quad cortex, luar biasa, bagus banget kalau menurut kuping gue. Tapi mainannya gue pengen yang mainannya helix, yang mainannya line six gitu. Daripada gue harus beli lagi semua mainan line six sama pedalnya dan lain-lain, mendingan gue helix, gue gabungin, gue midi ke
si ini si quad cortex. Jadi dari gitar pakai splitter. Jadi dari gitar masuk ke helix. Helix oh, tetap helix gua jadiin efek doang, maksudnya oh. efek sebelum ampli. Hmm. Jadi kayak mainannya lah di depan ampli gitu mainannya. Termasuk ada synth juga, synth gitar gitu. Terus baru output 2-nya masuk ke inputnya Cortex. Si Cortex. Nah, nanti di Cortex-nya itu efek loop-nya ada ke Eventide H9. Hmm. Buat ya buat ornamen juga lah buat. Banyak juga jadinya dong. Buat after amp. Ya maksudnya mumpung ada nih barang-barangnya berkeleleran di rumah. Yeah, yeah. Maksudnya bikinin sistem yang enak sekali-sekali deh misalnya biar kalau misalnya mau apa-apa ada semua. Udah tinggal ini aja. Cuman kemarin tuh ribet di MIDI aja sih, MIDI mappingnya mesti belajar ulang lagi, beli udah lama kan. Nah, kalau kayak gitu si siapa tadi? Si Helix. Mm-mm. Outputnya cuman ke Cortex apa outputnya ada ke direct juga? Dari Helix ke Cortex aja. Oh, masuk aja ke untuk Cortex. Sementara. Sementara. Jadi pakai amplinya dari Cortex artinya. Cortex-nya jadi amp dia sebenarnya. Terus tapi send return untuk ke Eventide. Send return-nya ke Eventide yang di Cortex. Buat tambahan efek lagi. Efek loop ya, sorry efek loop saja dia jadinya. Tadinya niatnya mau aja di output. Kan ada 2 output juga ya di ada 4 output di line 6. Tadinya mikir output yang duanya lagi mau diassign buat synthesizer. Kan sekarang ada tuh kemarin beli Boss synthesizer berapa gitu warna biru. Tadinya SY 500 ya. Itu mau di assign ke situ jadi dia punya apa channel sendiri. Channel sendiri. Biar enggak ganggu routing yang lainnya gitu. Jadi kalau enggak butuh suara itu tinggal di switch off aja. Sekarang masih untuk sementara masih pakai jadi gua satuin routingnya jadi pakai expression pedal jadi tinggal on off-nya. Jadi dia selalu on tapi gua matiinnya pakai expression pedal. Tapi jadi banyak bawa barang ya. Ulangi lagi kayak zaman dulu jadi kayak bawa peti ular gitu gede. Padahal bisa kan sebetulnya kalau sistem gitu pakai pedal-pedal cuman ya cari pedal lagi ya. Nah, iya. Sebelum si Cortex ya. Kan kalau perfectnya sih kan gitu. Pengennya ya mungkin lama-kelamaan bisa jadi gitu juga beli kan. Sekarang pedalnya ada berapa coba gue tanya jujur beli. Wah, pedal. Ada ratusan enggak? Pedal. Pedal beli. Pedal dari kecil-kecil gitu. Iya. Enggak sih ratusan. Enggak mungkin beli. Enggak mungkin. Ya. Temennya tempatnya segede gini pasti di sisi mana ada pedal yang prototype lah, yang orang ngasih, atau enggak yang kepake. Tapi enggak dipakai loh. Buat apa juga akhirnya? Ya, memang kita kan gitu beli, yang penting ada dulu. Iya, ntar kalau butuh tinggal ambil. Enggak beli baru. Gua ingat satu hal nih. Gua waktu tahun 2002 ke Amerika. Terus gua ngirim ke Bob Radio lagi nih. Ingat nggak ada Line 6 yang gede-gede ini? Oh iya. DL. Gue punya DL, yang terus yang ungu, yang filter. Gold, yang filter, semua itu. Terus sama pedal apa, gue bilang ke Bob, bisa nggak lu bikinin gue box baru, ini dijadiin satu box. Jadi pedal, jadi gue tap dance. Oh, buat tap dance, tapi udah lengkap. Jawabannya dia menarik nih, tapi sekarang masuk akal. Apa teman? Lu gila dia bilang gitu, nggak ada gunanya karena lu akan berapa tahun lagi pasti pengen ngerubah, pengen buka lagi, pengen gini. Kenapa makanya pedal orang itu selalu ganti-ganti, pakai velcro aja, ganti-ganti, karena akan berubah-ubah. Setuju. Itu tadi kan, tadi kan gua nanya Helix akan ditaruh di situ kan dipakai efeknya doang, kenapa nggak pedal? Mungkin akan berubah. Jadi jawabannya akan pasti berubah ujungnya. Tapi tempatnya udah ada ya. Udah ada ya. Soalnya ya kita kan gimana ya beli mungkin ngalamin juga ya. Kalau ngelihat barang yang bagus, waduh, apalagi di kuping enak gitu menurut kita ya. Iya. Pasti kayak yang wah gila, seru juga. Tapi kalau beli itu berarti ini lepas semua dong. Ya gitu. Awalnya gitu kan pasti. Hobi cowok kan mahal emang. Jangan salah loh, hobi cewek. Iya. Kalau cuma tas kita macam. Wah, ya bersaing beli. Hai sayang. Kalau yang hobinya lebih ini beli pesawat, kita kan nggak mampu. Iya benar. Iya sih, benar sih. Tapi
Gak tahu kenapa ya. Dipakai nggak dipakai, kalau efeknya menarik pasti beli. Iya, iya. Nggak tahu kenapa beli. Kayak permen. Beli Quad Cortex itu November tahun lalu kalau nggak salah. Mm-hmm. Saya pakainya baru pertengahan tahun ini. Baru? Iya. Taruh aja di rumah, ditaruh. Karena masih, apa tuh namanya, masih seneng ngulik si Helix. Helix ya. Pas terakhir, soalnya kalau nggak salah pas baru beli, pas baru beli Quad Cortex itu si Helix baru update. Oh, dan update-nya bagus. Hmm. Pas nyoba, oh kok beda yang kemarin gitu. Wah, ini apa yang terjadi nih? Sempet kayak yang, ngapain beli sih kemarin? Sempet gitu, tapi pas pas dengerin apa coba pakai ini lagi, baru kayak yang kerasa di kuping. Oh, emang lain. Jadi emang lain. Edisi Helix, Camper, Fractal, apa lagi tadi? Cortex. Baru Fender. Sekarang muncul Fender, baru gue ngomong. I'm coming, Fender. Pasti semuanya, wah, pengen punya nih. Ini mungkin semuanya sama, cuman layarnya beda. Iya. Ada gambar amplinya keren, iya, berwarna lucu, lagi. Lucu-lucu ya. Touchscreen. Touchscreen dan... Lama-lama iPad kayaknya. Iya, bunyinya oke, gue dengerin. Bagus, yeah. Bagus. Ya, gue nonton yang Ola Englund sih keren. Jadi intinya gini, selama kita masih punya hayalan itu, berarti kita tetap mau berkarya ya. Iya, amin. Alasan itu buat belanja. Iya, benar. Soalnya apa ya, cari muse tuh nggak segampang itu ya beli ya. Misalnya makin kesini, kalau gue sih ngalamin gitu. Cari muse-nya susah kalau nggak ada mainan-mainan baru gitu. Daripada main yang lain, ayo. Ada. Banyak kita udah ngobrol nih, mau nutup pakai lagu apa nih? Aduh. Apa main chord apa, gue ikut aja. Ya, beli main apa, beli bingung gue, beli. Apa itu, beli? Aduh, thank you, Bli. Wah, aku yang makasih banget. Makasih udah... banget udah diajakin main ke sini. Udah lama pengen ke sini, tapi baru ke sini kesempatan. Kita deketan tinggalnya. Iya, cuman dua kali kepleset doang. Iya, cuman tapi akhirnya ke sini bisa. Pokoknya gitar-gitar legend, gokil. Wah. Patokannya ke rumahnya Coki, pokoknya tanjakan macet. Nah, itu. Itu deket banget kalau ke Cipete, tapi di situ tuh, ngeselin ya tanjakan itu. Makan dulu aja mendingan di sebelah kiri. Mendingan ke kiri pagi sore. Iya benar, pagi sore dulu. Berapa tahun tinggal di sana ya? Lama, dari sepi banget.
dari belum macet pasti. Dari nggak ada flyover. Iya sih pastinya. Udah lama banget udah dari 30 dari tahun. Serem orang ke situ sampai udah nggak ada serem-seremnya lagi. Iya, jeruk purut nggak serem lagi. Udah nggak serem udah kayak ya ada tukang apa di situ banyak. Cuman iya. Apa ya? Ya udah di situ nancepnya udah. Nggak pakai ini lah beli. Ya, thank you banget nih. Beli thank you beli. Tuh pialanya banyak banget beli. Ya, gitu aja. Gokil nih, terbalik nih. Kalau kesempatan lain waktu gantian ya beli. Oh iya dong. Iya, gua yang ini ya. Okay. Gua kesini lagi. Tapi, enggak, aku kesana lah. Tapi deket. Tapi gua yang wawancara gantian. Oke, okay. Boleh boleh. Banyak yang pengen gua kupas sebenarnya dari beli bujana ini. Cuman mungkin agak teknikal. Coki ini pengen tahu gue pengen share ke teman-teman biar teman-teman tahu. Bandnya banyak dan anjingnya banyak ya, bener ya? Oh iya bener. Anjingnya banyak soalnya di depan orang ada. Orang kayak anjing juga. banyak. Enggak di rumah kan sebenarnya pada seneng rescue beli. Seneng rescue maksudnya. Ada yang bekas anjing yang mau dipotong di lapo, di rescue sama temen. Gila terus. Di lapo, jangan banget. Parah, dipotong masih hidup beli. Oh iya, terus beneran nih? Ya? Iya, serius beneran. Lepas diselamatin sama orang, terus dikasih ke temen. Temen kasih ke kita, mau nggak ini anjing selamat diceritain lah ceritanya dia mau dipotong, taunya masih hidup terus dengan darah terakhirnya bu, akhirnya, wah gila deh bu. Kalau telat ganti nama ya RW. Iya, namanya Mesir lagi. Banyak deh pokoknya di situ. Gak cuma anjing, maksudnya kucing juga. Oh iya. Wah, wow. Orang rumah tuh kalau itu ada kucing. Ada berapa anjing? Sekarang udah jauh berkurang. Sempat paling banyak berapa? 35-an lah. Tuh kan nggak salah. Iya 35-an. Jadi rumah emang akhirnya direnov sedemikian rupa untuk memfasilitasi mereka. Bisa jadi shelter dong ya. Semi lah kita bilang shelter banget juga enggak, cuman semi lah waktu itu. Sekarang sih sisa-sisa yang kita rescue aja kan kadang ada yang kita rescue tato sampai rumah beranak jadi 7 sama ibunya jadi 8. Banyak kejadian gitu. Kucing juga gitu, kucing. Oh, kucing banyak juga. Wah. Lebih kucing banyak. Kan datang dan pergi, yeah, cuman yang stay-nya memang ada sekitar 9 lah sekarang. Sekarang. Nah, kalau beranak ya jadi belasan. Enggak berantem antara kucing lah ya. Berantem beli, apalagi musim kawin. Kita lagi tidur, waduh, apaan tadi? Apa ini namanya? Di genteng. Di genteng ya. Waduh, gak bisa pelan-pelan apa kawinnya. Aduh. Beli, makasih banyak beli waktunya thank you, beli. Ya. Thank you beli. Thank you banget. Kehormatan bisa ngobrol sama legend. Wah. Sama idola AI. Senang banget. Tuh di album ya. Sunyoto gua ada tuh gua tulis. Wow. Idola gua nih. Gokil. Thank you okay, semuanya. Thank you.